Pemerintah daerah Kabupaten Puncak berhasil mengirim bantuan makanan ke dua distrik terdampak cuaca ekstrim, yakni distrik Agandugume dan distrik Lambewi. Bantuan itu langsung diserahkan kepada ribuan warga terdampak cuaca ekstrim. Dengan menggunakan helikopter Caracal milik TNI dan pesawat perintis, Pemda Puncak berhasil mendistribusikan 20 ton bahan makanan dari Timika menuju distrik Agandugume dan juga distrik Lambewi. Pengiriman bantuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Puncak Willem Wandik dari Timika menuju distrik Agandugume dan distrik Lambewi. Kedatangan Bupati bersama bantuan makanan ini disambut isak tangis oleh warga setempat yang sudah sebulan menantikan bantuan makanan dari pemerintah akibat cuaca ekstrim yang melanda dua distrik tersebut. Ada apa namanya musibah. Jadi tadi sudah ada 6 sebenarnya. Tadi mereka sampai ke bawah kami akibat dari makanan yang ini, akhirnya 6 orang ada meninggal. Jadi kami harap ke depan kami tidak mau lagi meninggal lagi, cukup di sini saja. Untuk menjaga itu diminta untuk makanannya harus segera masuk. Mereka minta itu saja. Dan rumah sakit, dan hari ini dokter sudah mulai, dari laga sudah masuk di apa? Agandugume. Bapak rencana Bapak dari Pemda Puncak siapkan berapa dokter untuk masuk ke sana? Mungkin berapa banyak Bapak akan usulkan untuk masuk ke sana? Iya, pasti ada dokter yang kami punya, ada dokter, pasti ada 2-3 akan masuk. Pasti dari daerah, mungkin dari mana yang akan mau tambah lagi silakan. Tidak boleh takut, jangan bawa. Nah, satu yang saya mau pesan, ada perasaan, wah yang harus naik jadi dokter itu harus orang Papua saja. Tidak boleh takut, tidak boleh. Ini masalah kemanusiaan. Jadi saudara-saudara kami yang lain tidak ada masalah. Sama-sama dengan masyarakat di sana. Dan pemirsa, kita akan ikuti perkembangan kondisi terkini di Jayapura, Papua yang mengalami cuaca ekstrim. Sudah ada rekan kami, Hendy, yang akan mengabarkan langsung dari lokasi Papua. Selamat pagi, Hendy. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan, Hendy. Berada. Pasca cuaca dingin dan ekstrim yang melanda dua distrik di Kabupaten Puncak, yaitu distrik Agandugume dan distrik Lambewi, saat ini bantuan logistik yang berupa makanan sudah tiba ke dua distrik tersebut. Dan kurang lebih sebanyak 20 ton bantuan makanan sudah tiba yang dari Timika menuju kedua distrik itu dengan menggunakan pesawat helikopter milik TNI dan juga pesawat perintis. Dan sebelumnya memang bantuan belum bisa sampai ke dua distrik tersebut akibat pilot menolak untuk terbang ke dua distrik itu. Dikarenakan memang kedua distrik itu menjadi salah satu daerah yang rawan dan sering terjadi gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dan setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Pemda, barulah pilot bersedia untuk terbang ke dua distrik tersebut dan mendistribusikan logistik. Dan akibat dari cuaca ekstrim yang dingin dan ekstrim, ribuan masyarakat kemarin mengalami kelaparan akibat gagalnya panen. Dari video itu kurang lebih ada 6 orang yang meninggal dunia, diantaranya 5 orang dewasa dan 1 bayi. Dan nantinya juga Pemda setempat akan mengirim tim medis setelah berhasil melakukan pendistribusian logistik makanan ini untuk tim medis yang akan menangani penyakit yang diderita para korban. Demikian. Hendy mengabarkan langsung dari lokasi di Papua. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Hendy.